Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi aktivitas bermain penjumlahan bilangan. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 bab 1 operasi hitung pecahan ada di halaman 3. Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi aktivitas bermain penjumlahan bilangan. Ayo kerja bersama. Langkah yang pertama, buatlah kelompok berpasangan. Setiap kelompok 2 orang. Langkah kedua, buatlah pecahan 1/2 atau setengah bagian dari kertas lipat. Caranya, satu kertas lipat utuh ini kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Ini sudah menjadi 2 potongan anak-anak. Ini satu potongan yang diberi tanda di sini, ini disebut dengan setengah bagian. Selanjutnya, langkah ketiga, buatlah pecahan 1/4 bagian dari kertas lipat. Caranya, satu kertas lipat utuh ini kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya kita potong. Ini menjadi 4 potong. Satu potong kertas lipat ini disebut dengan pecahan 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Selanjutnya, langkah keempat, perhatikan setengah bagian dibagi 2. Ini tadi kertas lipat yang setengah bagian anak-anak. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. Ini kita potong menjadi 2. Setiap potong kertas di sini setengah bagian tadi dibagi 2, ini menjadi 1/4 bagian. Jadi, kalau kertas setengah bagian dipotong menjadi 2, ini tiap bagiannya menjadi 1/4 bagian, 1/4 bagian. Langkah kelima. Ini pecahan 1/2 atau setengah ini menjadi 1/4. Ini selanjutnya ditambah lagi dengan 1/4. Sama dengan 1/4 bagian ditambah 1/4 bagian. Ini cara kita menjumlahkan. Di sini penyebutnya harus sama anak-anak. Di sini 4, 4. Selanjutnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi setengah, pecahan setengah ini sama dengan pecahan 2/4. Dan langkah ke-6, pecahan 1/4 atau 1/4 tetap 1/4. Langkah ke-7, lakukan penjumlahan dari 2 pecahan tersebut. Baik, di sini kita jumlahkan anak-anak. Pecahan 1/2 ini ditambah dengan pecahan 1/4. Sama dengan ini. Perlu anak-anak ketahui bahwa penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Pada langkah ke-6 tadi sudah diketahui bahwa pecahan setengah ini senilai dengan pecahan 2/4. Sehingga pecahan setengah ibu ubah ke bentuk pecahan senilai yaitu 2/4. 2/4 ditambah dengan 1/4. Sama dengan. Sekarang penyebutnya sudah sama. 4/4/4 di sini. Tinggal 2 ditambah 1, 3. Jadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Setengah ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Mudah bukan anak-anak? Semoga bermanfaat.